Pemirsa, remblong kembali menjadi pemicu kecelakaan. Sebuah truk yang kehilangan kendali menabrak pembatas jalan dan menimpa mobil minibus yang akan keluar pintu Tol Serang Timur Banten. Beruntung pengemudi minibus hanya terluka ringan, namun kendaraannya ringsek tertimpa truk bermuatan tanah uruk. Kecelakaan antara truk bermuatan tanah uruk dengan minibus terjadi di pintu gerbang Tol Serang Timur Banten Senin petang. Mobil minibus yang akan masuk gerbang keluar tol ringsek tertimpa truk yang tiba-tiba meluncur tak terkendali. Sebelumnya truk menabrak pembatas jalan, kemudian terguling dan menimpa mobil minibus. Pengemudi mobil minibus mengalami luka ringan terkena pecahan kaca mobil. Dia blong, kita lagi ngantri, terus rem dia blong. Remnya blong. Dia udah coba menghindar sih, dia udah naik ke pembatas itu, tapi kayaknya sih nggak bisa. Menghindari kecelakaan beruntun, sopir truk terpaksa menabrakkan kendaraannya ke pembatas jalan. Ya sama aja sama saya, kanan kiri kan rapet mobil. Oh, nggak dikasih jalan? Iya, kalau nggak dibabit ke situ kan pasti acak-acak akan nambah. Peristiwa kecelakaan ini membuat kendaraan yang akan keluar jalur tol Serang Timur terjebak kemacetan panjang menunggu proses evakuasi kendaraan selesai. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan.